review kereta terbaru aku, iaitu Nissan Navara SE 2019. Kereta standard saja bosku, bagi orang yang kurang mampu. Dan pun steering lambang Nissan, NISSAN Nissan. Kesannya pun meter, dia pun cantik. Kita dengarkan bagian dashboardnya pun media player, okey. Sepertinya bukan Android, jangan salah anggapan, yang bukan Android. Kau ya suangan sistem bodoh ya, yang ada Android. Aku bukan nak membawa kau orang, tapi yang menyusahkan bahasa, yang mesti tahu penggunaan Android ke masa tu. Saya yang pun betul untuk apa ya, ikon apa semua masih manual, sebab yang aku pun tu adalah standard lah, kereta standard punya yang macam V spec VL hanya akan lebih menarik lah, tapi yang masih dua button yang bukan touch screen. Saya kita langgar pun gear knob dah disaluti chrome, memang kacak je lah. Yang penting tu bagi orang yang kurang ilmu, jangan cakap besar. Turbo 5.0 bukan boleh dimain-main lah, dengan cerita aja lebih. Dah ya, kita nangga tempat nyimpan tu. Tempat nyimpan, okey. Rebah sikit lah untuk kerusi pickup lah. Mau yang rebah sekali ya, belilah MPV ke sedan. Nama ada pickup. Takut tolong si paham bahasa. Tunjukkan lepas kali ya. Dua igit tu. Okay, lepas ni macam biasa. Sibah ya. Biar si bagus pula lah. Salah. Pun idea untuk mula macam biasa. Kita kena satu untuk yang button emergency. Yang pun aku suka yang pun design pada dashboard lah. Biasanya ada tempat-tempat situ, ada lagi untuk yang USB ya. Angkat lo apa yang? Ya USB ya. USB okay lah dah. Sebelit. Ayahnya pun button itu. Ini ada untuk yang apa ya, cermin apa semua. Ya kini just cermin yang bulat ya. Masih ada minyaknya di situ. Di situ apa semua. Untuk yang apa ya, atau flip tuan angga. Atau flip. Aku pun bagi macam yang kita tekan. Tekan ya? Ah. Okey. Bila kita tekan. Nah. Kita tekan lagi. Alright. Aku ada apa kita sih pernah ada yang macam atau flip semua manual. Lupa aku dah stop sikit eh, yang tengah ya untuk kita tekan masa turun bukit dah. Mun saya dah apa jangan ditekan. Yang sikit gigi ini ada auto dengan manual lah. Macam tu P untuk N neutral drive. Tu untuk auto, kita pergi depan, reverse, kita pergi drive, kita pergi parking. Namun kita nak mula auto, kita pergi di dulu satu kiri. Jadi tambah apa? Tolong dengar situ ah. Okey, mun aku mula pakai yang manual tadi ah. Aku tolong pi ke. Okay. Tengah dekat susah nak mengejar sepatu tambah. Oh siapa tu? Nya mesti berjalan. Oh. Selalu ya. Mau kita apa? Tekan terus tambah ya. Saya sebutkan. Nya akan macam G2, G3, tolak apa? Tu siapa tu? Apa lah? Demo lah sebab nya terlalu canggih. Ya, tapi ni ada mic untuk okey. Semua ya lah.
Tapi yang aku rasa pelik ah. Misal Navara, si kira yang standard kah dengan full kah semua anda saya dah sepatu. Lain semua ada ni aja pelik, memang rare. Oh dalam ya, tetangga dalam lagi. Macam tak jalan keluasannya. Okay. Misalnya ada tempat simpan barang ha, kan. Ha, tu. Barang. Kah lipstick ya. Ha. Oh tu, bis untuk. Tapi untuk yang USB nung banyak lah situ, di bawah tu pun ada, Gap, ya? Yang sia ada, dalam tu pun ada. Banyak nung banyak. Okay, try. Mas, kita mesti tu dulu. Kelab banyak orang nak komplain lah. Test drive Nissan Navara SE. Ini pun ada camera reverse. Terang lah, terang. Clear. Cuma aku sih sukanya saya ada Android. Sebab aku jenis suka nanggar YouTube. Kita ceritakan tentang Nissan Navara tu ah. Yang saya paling suka untuk kereta pickup. Saya dulu dah merasa yang saya pun lah bukan kereta orang lain lah, yang kereta saya pun rasa neng saya pun kereta. Isuara sedan, Viva hatchback. Kerana kereta bini saya persona sedan. Jauh gila beza dengan kereta pickup. Sebab apa mana semia? Saya mana semia? Kereta macam yang dah sedang semia, ni rendah. Bila saya pakai pickup lah, ni tinggi. Saya rasa confident. Bukan confident ni yang lu rasa berani hebat tesi, bukan. Maksud saya tadi kita rasa jalannya macam tough, semua kan. Dia kita si bingung bah untuk macam jalan jahit kah kan? Jalan jahit. Okay. Ataupun hujan, ataupun macam-macam lah. Mungkin kita biasa tu, kita macam mendalam jahit lah. Susah kita nak bergerak apa semua kan. Ya. Ialah kelebihannya. Okay, so kita mau test drive dulu. Sebelah ni kita test drive. Kena yang? Sebelah ni. Sebelah ni apa? Bentuk panjang, ya. Oh, saya jalan cuba je. Okay. Si dapat nak test drive lah cuba. Sebab punya belum servis 1000 kilometer. Okay. Tapi mun seboleh-bolehnya sebelum 1000 kilometer kita mesti servis lah. Sekejap. Sebab apa? Bagi orang yang belum pandai gila hal kereta tu, saya ceritakan lah. Kereta munnya ada sistem turbo, jangan kita menganggapnya sama dengan kereta biasa, okey. Sebab saya si madah saya hebat. Saya dah bertahun juga ada grup kereta, main kereta apa semua dan main dari kereta NA pergi ke turbo dengan banyak kawan saya. Selalu juga ada kawan wadah kereta turbo cepat leaking, rosak apa semua. So apa? Setidaknya si pandai turbo tu mesti dijaga. Mun sebolehnya, mun nak sebelum kita berjalan, kita start. Paling kira bodoh lah, angkah je 5 minit lah kita runningnya dulu. Bukan susah pun, sebab kita sayang kereta. Kerja muntah berhenti pun kita stop. Biar je 5 minit lah. Menikut lah, nang lebih lah. Sehal. Macam apa 5 minit dah lama lah. Nang sehal lah. Biar untuk safety bah, sayang bah. Kita pun kereta kan. Ya. Nah. Dah ya. Munnya pun
servis selalu orang ada mungkin kereta patut susah nak jaga si nasi si susah cuma mau kita pun lagi mun tubuh kita mesti awal macam kita biasa kan munnya untuk yang minyak semi ya kita servis untuk 5,000 km. Mun kita biasa boleh cun 5,000. Mun lebih pada 5,000 pun si bagus untuk kita biasa NA. Tapi bila tubo mun seboleh-bolehnya munnya 5,000 kita beriknya 4,000. Mun yang fully sintetik pun ya munnya 10,000 kita beriknya 9,000. Apa nak rasa tidak rasa rugilah sebab untuk kita jaga kita pun tubo ya. Sebab kita tubo tu bukan orang yang main sebab mahal. Sebab banyak orang yang si tahu bah, mun kelakar orang tahu kan. Mun kelakar orang tahu semua tahu hal tubo lah hal apa lah. Tapi mun diceritakan mun detailkan barangnya orang si tahu. Hanya orang yang benar-benar main kereta aja akan tahu. Masa tu saya lagi masih kelajuan berapa puluh kilometer ya. Sebelum laju kita jalan jauh. Ya, jalan jauh ya. Jalan apa? Jalan kampung. Belum servis juga. Memang nyaman lah. Tapi first kami dua beli kita tu kan kami dua pun keliru nangga. Sebnya pun bunyi kasar. Tapi saya memang dah biasa lah. Seb saya kerja yang biasa dengan kereta-kereta macam tu. Macam dah Hilux, D-Max, Navara, D40 ya. Semua dah apalah. Pasal lingkup selama memang bunyi asal kereta kasar. Yang macam tu memangnya kasar. Siapa terhirat kita. Pasal rasa simpati dia cunjuk ada kawan yang pakai Navara. Sayangnya nang benar nya mata, nangnya kasar. Tapi ya ti mau kita ngambil kita macam tu. Ada pandailah kita menyimpan. Servisnya boleh tahan mesti ya. Boleh tahan lah. Bagi orang yang jarang-jarang apalah servis yang mahal lah kan. Mengikut macam ya. Sama jugalah dengan dap motor dap 2. Ya memang mahal biasalah. Mun service center tu memang nyembelih kita. Ya biasa ya. Lagi teruk lah ya macam ada lah sigit ya sigit ya macam yang tak malas nak cerita. Dihantar ke service center kawan saya ya. Si ditukar kita membel tapi padahal ditukar. Nak kan bunuh orang ni pun nak gila babi dah pada tu. Susah lah. Boleh kita malas macam ya. Si bagus. Mena ambil keuntungan jangan bunuh orang. Bagi saya lah yang dah merasa saya dah ngetesnya, saya dah ngembaknya untuk berapa hari tu saya ngambil dia hari Rabu tu dah hari apa berapa hari dah saya merasa kita tekannya pun minyak sikit je dia memang cepat naik meter je. Sebab apa dia pakai twin turbo 2 gig turbo dia memang kuat pisak poket kenaknya apa yang isi minyak kan sikit je lu mengalir minyak kepai. Memang positif lah yang pun apa tu. Mungkin kita nak drive ke semua. Cuma okay. Bisa dari segi apa je lah. Yang pun monthly je lah. Semua dah kita mampu ke sini. Saya ngambil yang SE tu aja dah. 1139 mun saya dah apalah mun full on lah yang saya nanggar ya. 1139 dia pun dah Afin Bank ambil 2.39 memang ada juga bank yang murah saya ya bukan saya bodoh nak ambil yang cuba kah yang murah lagi memang ada cuma setidaknya ada yang satu apa 1% ya pun saya sih kagumnya ada ya yang penting saya mau ada kereta awal segera saya dah kereta dah sebelah saya beli tu awal dapat dia pun nampak proof dia fitnya
kesempatannya apa semua saya cek 2.9 eh ambil dia sebenarnya cerita. Yang penting ada kereta susah. Mungkin sikit kita jatuh kerja. Bini saya gig nak pergi kereta. Saya lelah. Itu kita mau review luar lagi, okey? Itu adalah area Stadium Tun Ahmad Zaidi. Itulah tadi Nissan Navara SE 2019. Minta tangan lagi bahagian hadapan yang pun ada di light pun lampu. Di light pun lampu ya. Bila kita start jatnya akan automatik buka. Bila kita malam, kita on lampu malam, dia akan off terus ah. Untuk lampu untuk yang SE pun, mun yang macam full lepas semayanya ada eagle eye lepas semayalah, lebih bagus lah. Saya pun untuk simple je. Saya hanya pun grill tu nya chrome, mun yang ada juga yang brake seri nya warna hitam semua. Tapi saya puas hati lah sebab yang standardnya macam bukan standard saja, sebabnya boleh dikatakan ni mun selalunya standardnya akan warna hitam lah tu pas makan. Tu nya chrome, the brake chrome, brake chrome semua puas hati lah. Kesiannya pun ha? Oh ya, biasa ya. Biasa. Nah situ mas saya pas kelas pegang i habis itu nyapun saya step warna hitam. Tapi saya suka lah kaca rugged. Saya beli itu ah, jangan orang salah anggap saya hanya beli untuk mak bapak saya. Sep, saya rindu dengan sedangnya ngembak sedangnya jalan bersama sep jalan pergi rumah saya. Bini saya je tahu lah jalan saya jahit kan. Bukan saya nak belagak bersama. Saya bukan jenis macam orang lain. Saya mementingkan mak bapak saya aja. Saya pun saya makai dan 70A16. Okay lah. Akan beli lagi lah rimnya. Saya beli rim je. Saya makai tayar baru. Beli rim yang besar gila. Dah ya. Pen barang. Hari mari first saya ngembak barang sangka burung. Sangka burung. Tutnya pun patik bas kamera. Tut yang pun payahlah. Tak salah. Tapi orang memang kenal tu edaran tancong motor. Buka tancong. Okey, buka yang. Hati-hati oh tut, saya dah tailgate pun memangnya ada berat sikit nah. Nah saya dah tailgate. Dah kosong. Kosong. Yang 4000 pun saya dah, nang saya dah. Tapi perhati lah, yang penting kaca. Okey, tu. Satu tu mesti dua tangan kalau helang. Kedua ah. Selalu orang mula. Satu tangan. Satu tangan je. Boleh lah. Yang penting saya suka. Yang saya suka benar dengan tu. Sikit-sikit. Tangga lampu sebelah kanan. Tangga merah. Sebelah tu je warna putih kan. Ya. Clear. Yang sebelah tu nya besarnya pun putih. Coba tu untuk lampu reverse. Yang sebelah kanan nya sedar lampu reverse. Sebab apa? Kena tu sebenarnya ada style ya nang macam ya. Sedaginya makin sikit je lampu. Okey, tunjuk kan. Sebini tunjuk yang reverse lah tu nangga lampunya. Nya sikit aja. Hanya ada sikit sahaja. Sikit tu je yang bercahaya. Yang sebelah tu saya dah nang style yang terbaru tu. Nangnya makai sikit aja. Dah yang. Nah ya, saya memang suka color tu lah. Color tu adalah color orange. Mun sebenarnya macam color gold lah. Gold, color gold sebenarnya. Saya suka sebab saya si mampu dan beli emas. Main kunyit-kunyit tu. Sambil je lah kereta yang color kunyit. Jangan terasa oh mau apa, jangan salah anggap. Aku suka cerita-cerita, visit menuju ke orang. Dia tu tinted dah apa baru lah dia. Itu baru. Pas hatilah, tapi saya paling suka lah colornya cantik, cantik. Siapa nampak kotor. Okey. Untuk kali tu semoga orang sukalah oh.
Dua, belum ada malah review yang kita lain lagi. Baru keluar kita tu banyak gila kiato apa semua. Model Wolf tu segera pun dah settle saya malah. Saya ambil NCD lama masuk ke tu. Jadi tahun depan saya bayar insuransi dah mahal. Okay. So jangan lupa like, komen, share. Yang paling penting subscribe. Okay, lepas ya on notification. Okay.